kia chút cái nào mà bia thì kia như cái tiền nó giọt tôi lại một cái sao dùng đi đây là cái nó cái gì nó có thể vô tại này không cho thêm gì không vậy đi để sửa hạt bạc cái lò để cái ăn kẹp nó sẽ cái nào làm nó cũng hay không ạ ăn mình tinh hạt là sửa. Itulah sepenggal doa dari seorang Mama Hokolue Aso menggunakan bahasa suku Hubula yang merupakan salah satu suku terbesar mendiami Lembah Baliem, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Ibu dari calon gubernur Papua, John Wempiwe Tipo, berpesan kepada anaknya yang saat ini ikut bertarung dalam bursa gubernur Papua periode 2018-2023, agar nantinya jika terpilih menjadi gubernur, harus benar-benar memperhatikan rakyat Papua, layaknya perhatian yang selama ini diberikan kepada mama tercinta. Doa serupa juga pernah disampaikan Mama Hokolue saat mengetahui anaknya sedang mencari partai pengusung sebagai dukungan untuk maju pada Pilgub 2018. Dan hasilnya didapatkan yakni Partai PDIP dan Partai Gerindra. Menurut John Wempiwe Tipo, dalam menjalani Pilgub Papua kali ini, banyak halangan dan rintangan yang dihadapi, namun dirinya yakin dapat melalui semua itu. Mama bilang begini, Mama sampaikan kepada saya, kan pernah Mama mendoakan saya di kampung, itu terkait karena saya pergi sama Mama di kampung untuk mendoakan saya karena saya mau cari partai untuk saya mau maju menjadi gubernur Papua. Jadi waktu Mama doakan saya itu pada saat partai belum apa-apa, dan saya sampaikan bahwa saya tidak punya uang. Tapi doa Mama itu akan menuntun saya, Tuhan membuka jalan buat saya untuk saya bisa mendapatkan dukungan partai gitu. Ya. Jadi cuma dua partai saja, PDI Perjuangan dan Gerindra. Tapi saya pikir itu bagian doa dan dari Mama yang dijawab oleh Tuhan gitu. Ya. Jadi saya berterima kasih sekali karena hari ini saya bisa bertarung dengan berpasangan dengan Pak Habel. Ini doa dari Mama, dan sudah kurang lebih satu bulan Mama saya ada di Jayapura. Karena dia mau ingin ikuti proses, ya, ikuti proses yang sudah jalan selama ini. Mama baru naik karena Mama tahu saya mau naik ke Wamena, jadi Mama bilang saya duluan naik karena rumah di kampung sana sudah terlalu lama ditinggalkan, jadi mau ingin lihat karena mau rindu di kampung begitu. Ya, jadi Mama naik. Saya bilang Mama tinggal di Jayapura tapi Mama tidak mau. Nah, tadi sampaikan bahwa doa yang sama, yang tulus, yang pernah saya doakan anak di kampung itu doa yang sama juga. Saya berdoa hari ini bertepatan juga hari perempuan internasional. Mama hadir untuk mendoakan saya sehingga Tuhan sukseskan saya untuk menjadi gubernur di tanah Papua gitu. Ya, itu doa Mama. JWW yakin dengan doa dari Mama tercinta dan kerja tim pemenangan yang solid serta dukungan masyarakat Papua, ia dan wakil Habil Melkias Wai akan memimpin Papua 5 tahun ke depan. Tim Liputan, tvpapua.com.